Tak sama Mu Yudi 1 juta. Saya pun tak faham ni cerita macam kelam kabut. Anwar Ibrahim individu. Maka kenapa kita besar-besarkan dia punya batang tubuh dia? Kita serang dasar. Dasar PKM di mana salahnya? Bapa tak serang dasar. Serang batang tubuh. Batang tubuh mana yang suci? Buat Anwar Ibrahim kau, Anwar lain kau, orang tak nama Anwar pun. Kau nak serang, lalu turut serang. Sekarang ni timbul masalah hina ke Islam. Hina ke Islam. Siapa dia yang hina ke Islam? Orang tak nak Islam tahu hina. Kami yang perjuangkan Islam ni diperhinakan. Sedangkan mereka yang menolak Islam dia sebenarnya menghina ke Islam. Terbalik habis kacau belau pandangan rakyat Malaysia. Dia kacau belau oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya rasa malu. Apa ni orang politik Malaysia ni serang orang tertentu. Secara besar-besaran. Ini berkainak bangsa. Berkainak bangsa Nabi Muhammad mengainakkan bangsa dia juga. Dia lawan pak saudara dia. Dia lawan mak saudara dia. Yang mengenai orang-orang sejahil-jahil Arab jahiliah pun. Dia kata, dia tak kata Muhammad ni berkainak bangsa. Dia kata memperbodohkan. Safah tak ahla mana. Kamu perbodohkan pemimpin kami. Itu ada. Sejahil-jahiliah pun dia tak kata masalah bangsa. Masalah bangsa kita mengadakan. Mana ada harga apa bangsa Melayu? Dia pada masa nanti. Kalau ada harga bangsa Melayu, bangsa Arab lah yang paling berharga. Sedangkan Arab tak ada harga satu sen pun daripada masa. Kita membesar-besarkan hidup dunia. Mungkin Tok Guru nampak menubah ini macam membahayakan bagi pihak BN. Tentulah orang ini berdengki. Takut hamba Allah ni semakin diterima oleh masyarakat. Akhir kali hamba Allah ni tumpuk pemerintah. Ini mereka bimbang kalau hamba Allah naik ke atas. Orang tu pula kena masalah pula. Situ duduknya. Rakyat Malaysia makin faham sekarang ini. Betul tak betul saya kira begini. Bukan cara kita nak buruk membuatkan individu orang. Kita nak naikkan politik. Bukan nak naik apa nama ni pahaman politik. Bukan nak naikkan orang tertentu. Nak burukkan orang tertentu. Tak betul. DAP kalau hina ke Islam tu. Dia tak. Pasal tu dia orang tidak Islam. Padahal dia ke dia. Sebab itulah kita nak dedahkan Islam ni. Kepada rakyat termasuk pada DAP. Biar dia faham apa. Tapi yang orang Islam. Orang Melayu Islam ni. Itu tolak Islam tu. Kenapa? Apa kita kalau tidak menghina? Orang Melayu Islam dulu menghina ke Islam. Padan kalau orang tidak Islam menghina ke Islam, tahu? Kita nak dedah Islam pada masyarakat. Sebab itulah PAS bersama dengan DAP. Supaya DAP faham ni Islamnya. Kita melalui forum, melalui wacana, melalui duduk bersama dengan mereka. Lama-lama dia faham. Terima kasih.